lah, udah ngeborong aja Kang Ajat. Oh, udah di tap. Kan kita kesini teh mau beli anggrek. Oh. Kenapa beli? Ini apa? Daun ini. Daun naon? Daun ijo. Dia. Ini anggrek juga. Iya, ini anggrek. Ini nah. Dia adalah Ionopsis ya, salah satu jenis anggrek dari luar negeri kan. Hah? Ini yang anggrek sakura. Sakura itu yang. Oh, berarti Kang Basir tahu. Hah? Ini dari Jepang ya? Bukan, dari Amerika Latin kalau enggak salah. Lah, harusnya sakura mah dari Jepang. Iya, bukan. Ini dinamakannya itu anggrek sakura gitu. Jadi kayak bunganya itu kayak ini? Pelopak bunga sakura bonusnya, yang kan yang yang jatuh-jatuh gitu teh. Jadi kayak pelopak bunga sakura gitu. Gitu. Emang Kang Ajat bisa ngerawatnya Kang Ajat? Jangan salah, Kang Ajat udah punya kali dari Bu Nita kain anggrek belinya nih yang kayak gini. Ih, emang enggak. Udah bagus banget. Kang Ajat, hah? Kenapa Kang Ajat beli? Emang apa yang bikin tertarik? Ini itu Bu Asri pengen banget ini kan. Jadi Kang Ajat beli. Ngidamnya ini. Takutnya kan ngidam tak ngelai gitu ya. Jadi. Iya, so sweet banget. Iya, dia ulang tahunnya itu Bu Asri tuh minta Ionopsis, jadi Kak Adat beli ini, you know, Ionopsis gitu. Dan sekarang berbunga nih, 5 cabang, cakep banget. Ini bunganya kayak gimana, Kak Adat? Kayak sekurangnya di samping dah, nanti dicari dilihat. Oh ya, gitu, ya. Oh ini? Iya. Di FB-nya Kak Adat ada ya, yang baru berbunga ya? Ada, tuh. Ini tuh nanti dia bercabang-cabang lagi, karena emang bunganya kecil-kecil gitu kan, tapi ini lucu. Cantik tuh. Ya, wangi gak sih Kak? Enggak ya Bu ya? Oh, cuman cantik-cantik aja gitu, ya, enggak wangi. Cuman Bu kan di rumah ini panas Bu, yang panas mentrang. Bisa enggak dia itu? Bisa sabar angin. Oh, nah, jadi dia sukanya angin. Oh, sukanya angin. Jadi di alam liarnya itu dia di batang-batang gitu kan, batang-batang kecil, pohon rantingan pohon dia itu gitu. Yang penting angin. Emang betul Bu gitu Bu. Kadang Kang Ajat itu suka sok tahu, banyak teman-teman yang bilang, wah Kang Ajat sok tahu gitu. Satai gitu ya. Satai gitu. Oh, ini akar-akarnya tuh. Jadi dia kena angin tuh akarnya akar angin berarti ini ya. Gitu. Dia suka-suka. Ini kalau gitu. Berbunga itu kuatnya berapa hari, Bu? Lama kayaknya gitu. Ada apa sih order ya, Pak? Udah agak lama kan saya order ya dari Bu. Ada sebulan lebih? Kayaknya ada. 2 bulan? Enggak sampai kayaknya. Pula jadi dia enggak butuh cuaca ekstrim ya, yang penting angin sama. Terus rajin berbunga enggak? Rajin. Jadi kalau udah berbunga sekali, ini bunganya di sini lagi. Jadi di tiap bulb ya? Pas pertambahan lagi. Ini nambah bulb lagi apa gimana ya? Nambah itu lagi enggak ya? Nambah ruas. Oh, setiap nambah anak dia keluar kembunga gitu ya. Ini nambah jadi anak nih. Ini juga pernah berbunga nih. Ini udah pernah berbunga. Ini udah pernah berbunga juga nih Kang tuh. Ini udah pada berbunga nih. Tuh, Kang Basir suka kalau gitu. Pengen Jadi ini tuh ini. Ini kalau tanya dulu harganya. Enggak, berapaan ini harganya? Berapaan, Bu? Harganya 200. 225 satunya, Bu. Iya. Ini mahal. Tapi dilihat-lihat kurang bagus ya Kang aja deh. Iya. Dia tuh mau Kang Basir. Jadi kayaknya belum suka, perlu waktu kayaknya Bang Basir. Gitu. Untuk suka ini. Yang ekornya yang ini. Enggak, tapi mau nanya-nanya dulu. Ini penyiramannya gimana, Bu? Ini kok saya sama yang lain aja nyiram ya. Sehari dua kali, sehari sekali. Dua kali sehari. Karang. Kering, ya? Oh iya, benar-benar. Kalau Kang Ajat dari ibu di medianya ini, terus Kang Ajat dikasih media pakai caca. Jadi dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi. Gitu. Karena lebih panas juga ya. Ditempel bisa ya. Bisa karena kan dia hidupnya kan efektif menempel pohon-pohon kan tinggal kecil. Oh, kalau dikasih moss putih boleh? Boleh. Bisa. Harus kasih duit sama Bu Nita kalau iya. Mau. 225 ya? 250 boleh nggak? 250? 225? Bu Dita nggak keberatan sih sebenarnya. Kan ongkir aja. Ini kan yang udah berbunga ya Bu? Yang ya. Masih remaja ada nggak Bu? Nggak ada ya? Nggak ada, jadi ada ya? Ini udah ada di segini gitu. Kang Ajat, ada yang bisa disebelit nggak? Nggak, nggak ada. Kang Basir terus mau berdua gitu sama saya, terus aku yang bayarin, terus kamu ngetweet gitu dari aku gitu. Mau belajar suka dulu, tapi nggak sekarang lah Kang Ajat. Oh gitu. Ini kan Kang Ajat beli semua ya?
Ya udah nanti beli ke Kang Ajat aja Kang Basir ya. Ya udahlah boleh. Ini kan nanti kalau anakan tunasan, nah tunasnya Kang Basir beli. Ya ada yang mau beli noh. Oh iya ya udah. Yaudah tuh ada yang mau beli tuh di depan ya, mau datang ke Bukit Anante. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan juga ditonton terus videonya dari kita bertiga dan berempat sekarang itu dengan Ibu Nita ya. Jangan lupa ya ditonton terus di channel YouTube-nya Kang Basir Orchid. Jangan lupa juga beli sama Bukit Anggrek gitu Pak. Kita nggak di endorse ya, nggak di endorse. Kita sesama ya, pecinta Anggrek. Yeah. Jadi kalau misalkan ada pedagang lain, seller lain atau gimana merasa sih jangan, itu nggak boleh. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, bro, gitu loh. Oke. Okay. Tumben. Sama pecinta Anggrek saling ngasih tahu gimana seller yang mana. Gitu. Jadi kita pakaikan ini sebagai informasi ya, bukan sebagai untuk persaingan atau apapun ya. Karena itu, rezeki itu tetap aja tenang aja, rezeki ada yang ngatur gitu. Iya. Kita betul. Dibayar sama kita juga masih bagus dong. Enggak, sebetulnya memang apa ya, ada juga temen Kang Basir di Bali pengen dikunjungin, cuman bensinnya mahal. Kebanyakan jadi ke Depok dulu. Ya udah Kang Ajat, udah di close belum nih teh? Belum. Ya udah sampai di sini dulu video. Sampai di sini dulu video dari Kang Ajat yang masih juga Bu Dewi dan juga Bu Nita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Kang Ajat, bye-bye. Ini bye-bye. Nanti bye-bye. Kang Basir minta tunasnya ya. Ini kan Kang Ajat yang beli ya? Iya. Iya nanti. Tunasnya, tunasnya. Iya, boy, ini boy ya. Oke, sini.